السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. الحمد لله أيها الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله. Insya Allah pada kesempatan yang singkat ini kita akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara membuat asal masalah. Karena kita dapati ada beberapa ikhwah dan akhwat yang mungkin belum terlalu menguasai bagaimana cara membuat asal masalah. Rekaman ini Ana buat untuk memudahkan antum dan antumnya dalam memahami bagaimana cara membuat asal masalah. Langsung saja kita mulai. Kita akan tampilkan di layar. Barakallahu fiikum wa fiikunna. Nah, sebagaimana yang telah antum lihat, ini adalah tampilan dari layar yang ada di laptop. Sebelum kita memulai bagaimana cara membuat asal dari sebuah masalah, kita harus mengetahui dahulu para ahli waris dari kaum laki-laki dan para ahli waris dari kaum perempuan. Ini dia seperti mana yang antum lihat, ini nanti akan Anda kirimkan di grup para ahli waris yang menerima warisan dari kalangan laki-laki. Di sini ada 15. Ini dia, antum dan antum bisa lihat nanti di file yang Ana kirimkan di grup. Yang kedua, kita harus mengetahui ahli waris dari perempuan. Kenapa? Karena untuk menentukan asal dari sebuah masalah, kita harus mengetahui siapa saja yang masuk kategori ahli waris dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Inilah dia para ahli waris dari kalangan perempuan. Ada anak perempuan, ibu, sampai akhi. Kemudian, al-ikhwa wal-akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Ada bab yang sangat penting bagi kita dalam memahami bagaimana membuat asal dari sebuah masalah. Kita harus mengetahui di sana ada namanya farad dan ta'kid. Pengertiannya kita uraikan, farad ialah warisan yang kadarnya ditentukan dalam agama Islam. Contohnya ada yang mewarisi setengah, ada yang mewarisi seperempat, sepertiga, seperenam, ataupun seperdelapan. Warisan mereka itu sudah ditentukan kadarnya. Tidak bisa bertambah kecuali dengan rad. Rad nanti akan kita bahas pada pembahasannya. Dan tidak akan bisa berkurang kecuali dengan awl. Dan insya Allah kita akan membahas awl ini pada babnya. Jadi intinya farad adalah warisan yang ditentukan kadarnya. Adapun yang kedua adalah ada orang yang mewarisi secara taksib. Taksib ialah warisan yang kadarnya tidak dibatasi. Yang kadarnya tidak ditentukan. Kadang bisa mewarisi semua harta, kadang bisa mewarisi sebagian dari harta. Atau sisa dari harta setelah orang ashabul furud, ashabul fard, mengambil harta, maka sisanya diserahkan kepada ashabul ta'sir. Yang kemudian, kita harus mengetahui juga di sana ada orang yang hanya mewarisi secara fard. Itu warisan mereka hanya terbatas. Itu ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara seibu, saudari, ini saudari seibu, ini saudara seibu, ini saudari seibu, ada suami, ada istri.
Ini adalah orang-orang yang warisan mereka ditentukan kadarnya dalam Islam. Dan mereka hanya mewarisi secara fard saja. Dan ada juga orang mewarisi secara ta'sib saja. Yaitu mereka hanya mewarisi secara ta'sib. Warisan mereka tidak ditentukan angkanya, berapa jatahnya, berapa dapatnya. Mereka bisa mendapatkan semua harta, bisa juga mendapatkan bagian yang tersisa dari harta, yaitu anak laki-laki dan anaknya anak laki-laki, yaitu cucu, saudara laki-laki kandung, anaknya, saudara laki-laki seayah, anaknya, paman, anaknya, paman yang seayah dari ayah, anaknya, dan ada juga laki-laki mantan tuan, yaitu ada seorang tuan laki-laki memerdekakan seorang budak, maka dia menjadi ahli taksim saja. Dan perempuan yang mantan tuan, misalnya ada seorang perempuan mempunyai budak, dia merdekakan budaknya, maka perempuan tersebut mewarisi secara taksim. Yaitu warisan yang tidak dibatasi kadarnya atau angkanya. Kemudian ada juga kadang ahli waris terkadang mewarisi secara fard, terkadang mewarisi secara taksim, yaitu perempuan dan cucu, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, dan saudari seayah. Nanti akan kita jabarkan bagaimana mereka mendapatkan secara fard dan bagaimana kadang mereka mendapatkan secara taksib. Dan orang yang bisa mewarisi secara fard dan taksib secara bersamaan, yaitu ayah atau kakek dan leluhur dari ayah. Kadang ayah ini mewarisi secara fard, kemudian juga mewarisi secara taksir. Kemudian kita akan masuk kepada yang selanjutnya, yaitu bagian-bagian yang kadarnya sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Yaitu ada setengah, ada seperempat, ada seperdelapan, ada sepertiga, ada seperenam, ada dua per tiga. Ini semuanya kadar-kadar yang ditentukan dari Allah dan Rasul-Nya. Dan nanti kita akan mempelajari siapa saja yang mendapatkan setengah, siapa saja yang mendapatkan sepertiga, dua per tiga, atau seperenam. Kemudian, al-ikhwa wal-akhwat, rahimani wa rahmatullah, cara menentukan asal dari sebuah masalah. Misalnya ada orang yang mendapatkan setengah. Yang atas, angka atas, itu dinamakan di dalam bahasa Indonesia pembilang. Adapun dalam bahasa Arab, dinamakan al-basta. Adapun angka dua yang merah ini, dinamakan penyebut dalam bahasa kita, dan dalam bahasa Arab dinamakan al-maqam. Jadi al-maqam. Caranya ialah jikalau ada pada suatu masalah, cuma ada satu fard saja. Itu orang yang mewarisi atau mereka yang mewarisi secara ditentukan kadarnya, misalnya setengah. Satu fard saja. Maka langsung diambil dari penyebutnya, yaitu angka dua. Jadilah asal masalah dua. Jadi kalau ada satu fard saja, maka langsung diambil dari penyebutnya. Ini penyebutnya. Langsung asal masalah menjadi dua. Atau misalnya, jikalau ada beberapa anak wanita yang mewarisi, misalnya, mereka mendapatkan 2/3. Cuma ada satu fard, itu rombongan dari anak perempuan. Maka langsung diambil dari penyebutnya saja, yaitu asal masalah berarti 3. Jadi, kalau hanya satu fard, maka langsung diambil dari asal masalah. Afan, maka langsung diambil dari al-maqam. Al-maqam atau penyebut. Nah, barakallahu fiik. Cara menentukan asal masalah. Jikalau pada suatu masalah ada dua fard, lebih misalnya, setengah dan setengah, atau setengah dan seperempat, atau setengah dan seperenam, seperempat dan seperenam, sepertiga dan seperdua misalnya, maka hal tersebut tidak lepas dari empat keadaan, atau empat hal, yaitu al-mutamathilah, al-mutadakhilah, al-mutawafiqah. Itu kalau ada dua fard misalnya, setengah sama setengah, setengah sama seperempat,
maka itu tidak lepas daripada empat hal. Ini al-mutamathilah, al-mutadakhilah, al-mutawafiqah, al-mutabayyin. Kemudian al-mutamathilah, apabila antara penyebut tersebut al-mutamathilah, yaitu setengah dan setengah, yakni angka penyebutnya sama, yakni setengah dan setengah misalnya, maka cukup diambil dari angka yang satu saja, berarti angka masalahnya adalah dua. Artinya kalau ada yang mewarisi setengah dan setengah, misalnya az-zauj, suami mendapatkan setengah, al-ukhtu syaqiqah, saudari kandung mendapatkan setengah, maka angkanya sama bukan? Angka penyebutnya dua dan dua, maka langsung diambil satu angka saja, karena mereka al-mutamathilah, angka dari penyebutnya sama. Yang kedua, jikalau antara penyebut tersebut ada al-mutadakhilah. Al-mutadakhilah yaitu angka yang terbesar dari kedua penyebut tersebut dapat dibagi dengan angka terkecil. Contohnya setengah dan seperempat. Maka angka empat ini bisa dibagi menjadi bisa dibagi dengan angka terkecil, yaitu angka dua. Maka diambillah angka terbesar saja. Ini dinamakan al-mutadakhilah, yaitu angka yang terbesar bisa dibagi dengan angka yang terkecil. Maka cukup mengambil angka yang terbesar, yaitu angka 4. Kemudian ada namanya ini yang agak lebih fokus, yaitu apabila di antara penyebut tersebut ada hal yang dinamakan al-mutawafiqah, ada hal yang bersepakat atau kesepakatan, yakni angka penyebutnya tidak sama, pertama tidak sama, yang kedua tidak bisa dibagi. Contohnya angka 4 dan 6. Apakah angka 4 dan 6 ini sama? Tidak. Apakah angka 6 ini bisa dibagi dengan angka 4? Tidak. Maka kita cari kesepakatan antara angka 4 dan 6, yakni angka berapakah yang bisa membagi angka 4 dan angka 6 dengan angka yang sama, maka akan kita dapati bahwasanya angka 2 bisa membagi angka 6 dan 4. Yakni angka 6 dan 4 sepakat bisa dibagi dengan angka 2. Contohnya begini, 6 dan 4. 6 bisa dibagi dengan 2. Begitupun 4 bisa dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka kita tulis silang. 6 dikali 2, 12. 4 dikali 3, 12. Maka jadilah asal masalah dari 12. Contohnya lagi yang lain, yaitu antara angka 6 dan angka 8. Apakah angka 6 dan 8 adalah angka yang sama? Tidak. Tidak sama. Apakah antara angka 8 ini bisa dibagi dengan angka 6? Tidak. Maka kita cari kesepakatan antara angka 6 dan 8. Rupanya angka 6 dan angka 8 tersebut sama-sama bisa dibagi 2. Nah, jadi angka 6 dan 8 sepakat bisa dibagi dengan angka 2. Contohnya, 6 dan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 6 dibagi 3, 4. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi kita kalikan silang. 8 kali 3, 24. 6 kali 4, 24. Ini dinamakan al-mutawafiqah, yaitu adanya kesepakatan angka 1 dan angka yang lainnya. Karena angka 6 dan 8 mereka sepakat dibagi menjadi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4, ini hasilnya. Dan 6 dibagi 3
sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3, maka dikali silang. Jadilah asal masalah ada 24. Kemudian, al-ikhwa wal-akhawat, rahimani wa rahmatullah, di sana ada hal yang keempat, yaitu apabila antara penyebut tidak mutamathilah, tidak sama. Kemudian, tidak mutadakhilah, tidak bisa dibagi dengan angka terbesar. Dan tidak mutawafiqah, dan tidak ada kesepakatan. Contohnya, antara setengah dan sepertiga, yaitu antara dua dan tiga. Dua dan tiga tidak sama. Dan tiga tidak bisa dibagi menjadi dua. Dan tidak ada kesepakatan antara tiga dan dua. Maka caranya langsung dikalikan antara penyebutnya, yaitu dua kali tiga sama dengan enam, maka jadilah asal masalah dari enam. Contohnya lagi, sepertiga dan seperempat. Maka langsung saja dikalikan antara penyebutnya, yaitu 3 kali 4 sama dengan 12. Atau antara 3 dan 8, tidak ada namanya kesepakatan, dan tidak sama, dan tidak ada namanya mutadakhilah. Buktinya angka 8 tidak bisa dibagi menjadi angka, tidak bisa dibagi 3. Maka namanya al-mutabayin. Langsung dikalikan antara angka 3 dan angka 8, jadilah asal masalah 24. Begitulah ya ikhwah wal akhwat rahimani wa rahmakumullah, bagaimana cara membuat asal masalah. Video ini ana rekam dan ana buat sebagai tujuan dengan maksud agar antum dan antumna bisa memahami bagaimana cara membuat asal dari sebuah masalah. Dan insya Allah pertemuan yang berikutnya kita akan lanjut pada hari Senin malam, dan ana harapkan kepada antum dan antumna untuk bisa hadir. Semoga kita bisa memahami ilmu fikih mawaris ini, ilmu yang langka ini. Semoga kita menjadi orang yang paham, atau orang yang ahlinya, atau orang yang termasuk menjaga ilmu ini. Barakallahu fikum wa fikunna wa jazakumullahu khairan atas semua perhatian antum. Saya ucapkan jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.